satu lagi, satu lagi. Ini namanya sulcata. Om Irfan sih udah tahu. Nah, kalau yang ini apa? Ini namanya apa? Forsteni. Ini warnanya sama ini. Baju es tuh. Oh iya. Sama tuh. Ini Forsteni. Ini tuh dari Sulawesi ya. Dari Sulawesi. Ini adalah kura-kura asli Indonesia dan ini berasal dari Sulawesi. Betul sekali. Kalau itu? Ini apa US? Jabarin namanya, nama jenisnya Mandoria emis. Emis? Emis. Tahu nggak teman-teman? Ya. Jadi kalau ini kan sulcata ini masih baby ya. Kalau besar ini menjadi kura-kura terbesar ketiga di dunia setelah Galapagos, Aldabra, kemudian ini adalah sulcata. Ternyata sebetulnya ini yang terbesar keempat itu adalah ini asli Indonesia. Emis. Emis. Sebentar ya, itu bukannya dilindungi. Jadi kalau mau adopsi ini harus di penangkaran yang resmi. Lucu banget ya sobat, kura-kura Fardan dan anaknya Arupalaka. Ah, Irfan mau lanjut keliling-keliling dulu ya. Ada hewan apa lagi ya di sini? Ini kucing besar. Kucing medium. Karena kalau besar itu harimau. Singa termasuk kucing nggak sih? Termasuk kucing. Singa, harimau, leopard. Macan, leopard. Nah kalau ini tuh kucing medium. Ya. Kucing ukuran medium ini berasal dari? Afrika. Afrika. Namanya tadi apa? African serval. Serval. Iya. Oh, terus mereka makannya di alamnya apa? Mereka makan di alamnya tuh bisa burung-burungan. Karena mereka kalau ada burung yang hinggap pendek, mereka bisa ambil. Atau sifatnya kayak tikus. Mereka sering banget makan tikus-tikus gurun gitu ya. Tikus-tikus padang, savana. Atau kalau ada yang sejenis-sejenis kayak kelinci gitu, mereka juga makan. Oh gitu? Iya. Lebih dekat lagi guys. Dia segalak itu. Dia segalak itu. Ini jantan. Ini jantan, ini betina. Tapi belum kawin. Belum kawin. Katanya lu pernah menghasilkan keturunan. Jenis ini kan? Jenis ini. Jadi ini anakan pertama nih captive breeding-nya di Indonesia. Justru nih anakannya gue lagi mau jadi anakannya udah gede, udah gue mau beranakin lagi. Ini lahir di sini. Ini lahir di sini. Lu menjadi orang per. Ini kenapa sih suka banget sama gue? Lu ngefans gue. Lu ngefans gue. Jajan lu menjadi orang pertama yang bisa menghasilkan breeding ini? Iya, alhamdulillah kita captive breeding serval pertama di Indonesia masih. Lu keren, lu bangga banget loh. Berkat doa. Enggak, gue baru ngeblain lo juga. Mau kenalin kipernya dulu nih. Hai. Ada Umi. Siapa ini? Umi. Umi, 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 kamu apa kerjanya? Jawab. Kiper. Pakai lagu.